Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Fish Air. Hari ini saya akan membuat video tentang cara memasang susunan gear double starter dan dinamo starternya ya teman-teman, dan juga pelindung dinamo starternya ya. Oke, ini di depan saya sudah ada kelengkapan dari dinamo starter Fish Air ya. Ini untuk kelengkapannya ya teman-teman. Ini kelengkapannya. Ini ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu like, subscribe channel YouTube saya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru tentang otomotif. Oke, kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Sebentar, HP-nya saya taruh dulu teman-teman, karena HP-nya nggak ada yang megangin, jadi harus ditaruh. Oke, pertama-tama kita pasang ininya ya teman-teman. Ini teman-teman kan bisa lihat, ini bulat tapi ada lekukan seperti ini ya. Ini tujuannya memasangnya ada tempatnya ya teman-teman. Jadi masangnya bukan asal masang seperti ini. Kalau posisi gini, itu salah ya teman-teman. Ininya posisi di sini atau posisinya yang ini di atas gini salah ya. Yang benar itu posisi ininya di bawah seperti ini ya. Di sini ya posisinya ya. Itu ya teman-teman. Terus kita pasang bautnya, bautnya yang pepek seperti ini. Bukan yang bulat seperti ini ya, tapi yang pepek seperti ini. Diingat-ingat ya teman-teman, ini posisi yang ada sigarane ku jare wong Jawa ya ning ngisor. Gak boleh di atas. Kita pasang. Ada 3 baut ini teman-teman. Oke, setelah kenceng seperti ini, kita tambah kencengin menggunakan obeng gedok. Seperti ini ya teman-teman, kita gedok ya. Oke, setelah kita kencengin menggunakan obeng gedok, sekarang ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita pasang ini leces atau ring. Seperti ini ya, masuk gini ya. Setelah itu masuk, kita pasang gear yang kecil. Posisi gear kecil itu gimana? Yang ada tonjolannya itu di luar ya teman-teman. Yang ada gear kecilnya tonjolannya ini di luar seperti ini ya. Seperti ini ya, masangnya ya. Di luar, bukan yang ada tonjolannya itu di dalam gini. Bukan, ini salah ya teman-teman. Jadi yang ada tonjolannya di luar gini ya. Posisinya ya. Bentar teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke gear selanjutnya, saya akan memasang dinamonya dulu. Ini dinamonya ya, kita pasang ya. Kita pasin ke bautnya juga. Nanti di sini kan ada bautnya. Ini ya masangnya ya teman-teman, masang dinamonya ya. Terus ini kelihatan ya, ini gearnya, dinamonya sudah keluar seperti ini. Sekarang kita pasang lagi gear-gear kecilnya ya teman-teman.
Jadi posisinya untuk gear kecil ini, yang ada gear tonjolannya ini, itu di luar ya, bukan di dalam. Kalau seperti ini masangnya salah ya, jadi masangnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Gini ya. Terus langkah selanjutnya kita pasang gear yang besar. Gear yang besar yang ada tonjolannya ini di luar ya, bukan di dalam seperti ini, salah ya, di luar. Gini ya teman-teman. Ini ya, itu teman-teman bisa lihat. Ini posisinya sudah pas betul. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Terus langkah selanjutnya kita pasang pengancing untuk gear yang kecil, gear yang ini yang bawah ya. Kita pasang seperti ini ya. Posisinya yang ada tonjolannya ini di luar. Terus kita pasang bautnya. Pelan-pelan teman-teman, yang penting pasti, nggak usah buru-buru. Semua kalau kita kerjain pelan-pelan apapun pasti akan bisa. Ntar tak mundurin HP-nya. Seperti ini ya teman-teman. Terus langkah selanjutnya kita pasang kancingan yang kecil. Ini yang kecil ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Ini kan ada gininya ya, yang sini kan rata ya. Jadi yang ada gininya ini, ini posisi di dalam. Seperti ini teman-teman. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Terus kita pasang bautnya ya. Mana bautnya, sudah hilang satu ini. Bentar teman-teman, bautnya hilang. Oke teman-teman, kita kencengin menggunakan, saya menggunakan kunci L, baut yang itu tidak ada. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk posisi pemasangan gearnya ya. Terus langkah selanjutnya kita pasang magnetnya. Ini untuk magnetnya dan one way nya ya teman-teman. Karena ini one way nya sudah nempel di magnet, jadi ya gini wes posisinya. Jadi sebelum magnet itu ada one way, ini one way namanya, one way atau gigi penghantar dinamo ya teman-teman. Gitu ya. Oke, saya taruh dulu HP-nya.
terus kita masukin ke sini ya teman-teman. Nah, ya teman-teman, ini ya. Nah, ini untuk memasukkan magnetnya lebih kencang ya harus dipatok. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mudah sekali ya untuk susunan gear starternya. Nah, ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan berguna buat teman-teman VCR seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua tak, ngabul terus.